sebelah situ sama. Lihat. Sebelah situ sama. Lihat. Lihat punya tuh beranda. Di bawah paling bawah. Lihat punya tuh beranda. Di bawah paling bawah. Ini yang di mana? Yang di kos-kosan sih. Surat apa tuh? Kemarin surat itu? Apa mas? Terus. Ulang itu. Yang ini kafe. Ini kafe. Kencing rasa tekan. Bisa dikatakan tim Buser telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang terduga pelaku, masing-masing yaitu saudara Marselinus, saudara Paulus, saudara Marselus, dan saudara Arianto. Dari keempat orang yang ditangkap ini, kemudian tim membawa mereka ke Polres Sikka, dan dari hasil pemeriksaan ada 1 orang yang belum terbukti dan sementara didalami, yaitu saudara Arianto. Kemudian dari hasil pemeriksaan, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dibuatkan surat perintah penangkapan dan selanjutnya ditempatkan di ruang tahanan Polres Sikka. Kemudian untuk barang bukti yang ditemukan yaitu ada laptop, ada HP, kemudian speaker aktif, sound system, dan 2 ekor kambing. Para pelaku ini telah melakukan aksinya dengan sebanyak ada 6 laporan polisi. Dari ke-6 laporan polisi itu, masing-masing keterlibatannya tidak semuanya. Jadi ada yang hanya 2 orang, ada yang ketiga-tiganya terlibat. Untuk ketiga orang yang telah menjadi tersangka itu telah dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP. Sedangkan untuk yang 1 orangnya masih tetap didalami oleh tim penyidik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.